Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendesain logos. Jadi kita tulis logos selanjutnya kita tentukan arahnya. Jadi yang pertama itu kita buat atau kita perjelas elemen dari dua kata ini. Jadi yang pertama untuk kata dog, kita cuma sketsa bentuk dari dog atau anjing itu sendiri. Ini tampak sampingnya, kemudian kalau dia tampak depan lebih seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Sedangkan untuk monster kita biasa gunakan ini, elemen-elemen yang berkaitan dengan kata pose. Kemudian kita coba kombinasikan ini cukup buat sketsanya sebanyak mungkin sampai kita jatuh cinta pada satu desain saja. Kita tinggal pilih satu yang akan kita eksekusi. Ini saja.
Kemudian coba rapikan kamar yang menetapkan objek sederhana kita buat lingkaran ini setengah lingkaran terus. Terus setelah itu kita bisa power menggunakan speaker atau pulpen yang agak lebih tebal. Kemudian kita tentukan warnanya. Terus untuk teksnya hangout. Kita proses ke komputer.